Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Kali ini kami nak kongsi dengan anda cara untuk memohon bantuan am negeri daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Di bawah JKM, bantuan minimum sebanyak RM100 sehingga maksimum RM350 sebulan sekeluarga akan diberikan untuk membantu individu atau keluarga yang kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti. Antara syarat-syarat kelayakan adalah warga negara dan bermuat statin di wilayah persekutuan, pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan purata miskin isi rumah semasa atau PJK purata miskin per kapita semasa. Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan bulanan JKM lain atau mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM. Cara memohon adalah anda perlu memohon di mana-mana cawangan JKM yang berdekatan. Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke pejabat JKM seperti salinan kad pengenalan, bil air dan bil elektrik, salinan penyata pendapatan dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak. Untuk pertanyaan dan keterangan lanjut, boleh hubungi pejabat JKM. Setakat itu sajalah video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!